RG juga mau ganti pakai Hyper Polygon anjay, biar makin joss. Oke John, tadi kita udah bongkar yang Aerox, sekarang waktunya kita bongkar yang punya si Irgi John. Si Irgi mau pasang Hyper Poly biar mantap kristalnya, biar makin jago. Yo, daripada lama langsung kita bongkar John. Derajatnya sekian, sini ke sini derajatnya sekian, terus dicok roller juga John, biar atasannya dapat buat harian. Ini yang orinya ya? Ini yang ori. Roller berapa gram pak? Gak tahu itu. Penuh teh kia nih. Iya. Tahyangan kia? Atuh, kenae. Aduh. Bagusnya. Berapa gram? Aduh, I don't know. Ini berapa gram ya? Nah pokoknya gak tahu. Terus Irgi sekarang mau ganti pakai yang berapa gram? 6 gram. Dicampur? Campur jangan bos. Jangan ya. Oh jadi Irgi 6 gram semua terus diaplikasiin ke rumah roller yang Hyper Poly. Iya. Langsung pasang John. Beres John. Bocil pada kopdar John. Anjay, kopdar. Bentar ya.
jadi mantap. Oh, ini Hyperbole Extreme yang lebih jelasnya lagi nih. Udah dibolong-bolong terus udah dibubut. Ini mantap pokoknya. Kok ada ayam? Kok ada mie ayam? Nah, ini rumah rollernya John. Ngeri, mantap ini. Mau dipasang ke motornya Ripan. Tapi ini mangkoknya kok isi apa di charter lagi ya ininya atasnya. Oh ini variasi doang sih. Di bawahnya. Oke Dan. Ntar kita lihat pemasangan ke motornya Ripan ya bro. Semua kipas sama rumah roller dicuap John. Mantap. Biar lebih menggigit. Enggak. Mas Ripan pakai roller berapa? 9 sama 10 ini. Jadi tengah atasnya itu dapat banget nih. Sama versi PT. Aduh panas anjing. Pakai Aerox. Hah? Oh, pakai BCX yang 1500 John. Sama ini karbon dari Daytona. Pokoknya mantap. Ntar kita coba tes ride top speednya ya John. Thank you.
dari. Everything about you.